Para pemirsa, ini terlihat guguran cukup lumayan, tapi tidak terlalu besar dan mengarah ke Kali Kerasak. Mungkin sebagian juga mengarah ke Kali Boyong. Suaranya sampai ke bawah ya, suara gemeruduknya sampai ke bawah. Terpantau asap sulfatara dan awan panas guguran mengarah ke tenggara. Tampak guguran lagi mengarah ke Kalisat. Untuk ke arah Kalisat ini memang tampak lebih cepat ya luncurannya, karena mungkin lebih curam di sana. Ini masih terus terjadi guguran. Rupanya cukup banyak ya gugurannya ini. Bisa kita lihat. Ya, tidak berhenti di sini. Ternyata masih terus berlanjut guguran, cukup banyak ini para pemirsa. Batu-batu besar berguguran. Ternyata cukup lama, gugurannya terjadi cukup lama dan cukup banyak ini. Mengarah ke Kalisat ini sudah beberapa detik. Ya sudah berlangsung setengah menit tapi tetap masih terjadi guguran. Tampak awan panas cukup pekat. Awan panas masih mengarah ke selatan tenggara dan ke arah timur. Ini yang terlihat di badan gunung ya, di bawah kawah ini asap atau awan panas yang keluar dari guguran lava pijar yang belum lama terjadi, ternyata masih tampak pekat sekali.